Berjuang tidak harus menyerang, tetapi bertahan juga adalah perjuangan. Pernahkah kamu berpikir tentang hidup? Tentang senja yang datang sesaat, sekedar menyiapkan datangnya malam? Pernahkah kamu berpikir tentang hujan yang datang menggenggam pelangi, menebarkan pesona di ujung langit? Begitulah hidup kita. Indah meski dibalut misteri. Ada saat di mana kita menuntut untuk mengerti, tetapi ada saat di mana kita menerima tanpa harus mengerti. Kita terima sebagai bagian dari kehidupan. Bukan terpaksa kita ada di dunia, tetapi adanya dunia memaksa kita untuk berjuang. Betapapun hebatnya kita, pada akhirnya kita sadari ada yang harus kita lepaskan, ada yang perlu kita ikhlaskan, termasuk dunia dan hidup kita. Saudara, perjuangan tidak melulu soal maju dan menyerang. Terkadang perjuangan juga soal berdiri dan bertahan. Jangan cepat-cepat menyerah dan jangan cepat-cepat merayakan kemenangan. Hidup adalah tantangan yang harus kita hadapi. Perjuangan yang harus dimenangkan, rahasia yang harus digali, dan tragedi yang harus kita alami. Berjuanglah untuk hidupmu. Atambua, 12 Mei 2021, Romo Crisvalo, PR.